Ciao semuanya, selamat datang kembali di channel aku. Nah, hari ini aku mau masak lagi guys. Tapi abaikan ya, dapur aku ini yang berantakan. Ini sebenarnya kami karena masih numpang di apartemen mertua, jadi belum punya dapur sendiri. Mudah-mudahan kami bisa cepat dapat rumah biar bisa punya dapur yang lebih menarik kalau nanti aku bikin video masak-masak lagi. Anyway, sekarang aku mau bikin ayam goreng tepung pakai daun jeruk, juga pakai wijen. Nah, jadi tadi tuh aku udah mulai marinasi, aku diemin selama 40 menitan. Sekarang aku mau masukin tepungnya ke dalam si ayam itu sambil diaduk-aduk. Jadi ikutin terus video hari ini, dan juga nanti akan makan bareng sama suami dan mungkin ngobrol-ngobrol dikit seperti video-video makan-makan biasa. Jadi silahkan menonton dan jangan lupa di subscribe juga ya guys. Jadi ikutin terus. Nah, ini adalah ayam yang udah aku marinasi tadi guys. Ini tuh di dalamnya ada bawang merah, bawang putih, kemiri, sedikit ketumbar, lada putih sedikit, terus juga sama daun jeruknya, sama biji wijennya juga. Jadi ini udah aku aduk-aduk tadi sebelumnya, terus udah aku diemin juga selama sekitar 40 menitan. Nah, sekarang aku mau masukin terigunya ini sama maizenanya juga. Nah, sekarang aku mau mulai masak dulu, terus nanti untuk side dish-nya yaitu sayuran, aku akan bikin brokoli sama toge aja sih, aku oseng-oseng. Jadi ikutin terus. Jadi sekarang ini aku mau masukin tepungnya dulu. Aku mau coba pakai 2 sendok makan dulu, nanti aku lihat apakah aku butuh lebih dari itu atau enggak. Oh iya, aku tadi udah masukin garam kaldu, penyedap rasa, sama gula juga di sini. Jadi semoga rasanya udah cukup. Terus aku mau masukin maizenanya juga, 1 sendok makan. Sudah kayak gini, aku akan tambahin air sedikit, sekitar pertama aku masukin 3 sendok dulu ya. Kita lihat akan cukup atau enggak. Ini tangan aku udah bersih ya guys, aku juga baru mandi, jadi ini mau aku aduk pakai tangan aja biar diratain ke seluruh ayamnya biar semuanya merata. Ini pakai tepung dia nanti jadi kayak ayam goreng yang kriuk-kriuk gitu loh guys. Pastikan semua ayamnya tuh terlumuri dengan baik ya guys. Aku tuh suka malu kalau bikin video resep karena aku emang gak jago sebenarnya masak. Ini aku masak bener-bener yang sebisa aku aja ya guys. Kalau kalian suka nonton video masak-masak dan makan-makan, aku seneng sih, terima kasih.
Nah, ini aku udah siapin ya buat gorengnya. Tadi udah aku masukin minyak, sekarang lagi aku panasin dulu pakai api sedang. Sekarang sambil nungguin minyaknya panas, aku mau oseng-oseng sayurannya dulu. Jadi ya, ikutin terus aja ya guys. Nanti akan aku kasih lihat juga gimana hasilnya, oke? Oke guys, ini makananku udah jadi. Ini ayam goreng wijen dan apa namanya, daun jeruk, sama ini side dishnya brokoli sama toge aja. Sekarang aku mau panggil suami aku buat makan. Jadi ikutin terus vlog kali ini. Ini pertama kalinya guys aku bikin ayam goreng pakai daun jeruk sama pakai wijen. Aku kemarin baru ngeliat di Instagram, jadi pengen nyobain. Jadi kita makan. Semoga rasanya enak ya. I hope it's cooked as well. Yeah, no, it's definitely cooked. It's very hot. I was using my hand. Spicy ketchup. Mm-hmm. Guys, selamat makan siang. Ini jam 1 guys di sini. Lama juga ternyata di sini. Kau cek. Hmm. Yeah. I like it. It's a bit different. Hmm. So with the lime leaves. Good. And the sesame. Good. I can taste the lime leaves. Yeah, because it's chopped. Mmm, good. Mm. You happy? Mmm, I guess it's meskipun harusnya di resep itu pakai terasi, cuman karena aku nggak punya terasi jadi nggak pakai. Bahkan tanpa terasi aja udah enak, apalagi kalau misalnya pakai terasi jauh lebih enak mungkin ya.
Even the veggies are good. They're a bit smoky. It's spicy, but I like it. Thank you. It's actually very easy, but it just takes some time to make it. She almost worked the whole morning, yeah. Lot of work. Not really, you just need to keep it. Let it marinate it for a bit. Tapi ini enak banget juga, beneran. Crunchy-crunchy gitu. Nice and crunchy. You think your family will like it? I'm sure they would. Come on. Really good. So you approve? I do approve. Much better than KFC. Aku tuh suka banget ayam goreng yang crunchy-crunchy gitu. Jadi biasanya crunchy-nya aku makan belakangan gitu guys. Ada yang sama gak di sini kayak gitu juga? You know some people, when they eat the fried chicken and then you eat the crunchy part for the last. They really like it. It's like me. Thank you.
This become one of my favorite that you ever made. Thank you. I'm happy that you like it. Mm. Become one of my favorite. 1 to 10. Huh? 1 to 10. 10. 10. 9. Okay, 9. Let's say 9. 10 being perfection. 9. Thank you. I'm happy that you like it. Yeah. The habis, guys. Habis. Habis. It's good, enak. And I eat a lot, so. Jadi sampai sini ya guys video mukbangnya sama video masaknya. Terima kasih udah ngikutin, sampai ketemu di vlog berikutnya. Ciao.